suara gitu. Coba gas. Lagi. Lagi. Nah, untuk suaranya seperti itu ya teman-teman, seperti mau pecah di bagian mesin ya. Ini kita. Sudah halus ya teman-teman, untuk suaranya sudah tidak ada ngelata seperti kemarin suara tatak-tatak-tatak seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai untuk remake-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Daihatsu Grand Max ya teman-teman. Ini untuk keluhannya kata pemiliknya suaranya kasar. Pada saat mesin hidup digas itu terdengar suara trototototok seperti itu ya. Ini mau coba dulu untuk kita hidupkan untuk mesinnya untuk cek keluhannya seperti apa ya teman-teman. Oke, kita coba start dulu. Oke. Ya, coba starter. Ini mesinnya sudah kita hidupkan ya teman-teman. Kita mau dengar suaranya pincang. Pincang juga terdengar suara kasar ya seperti ini. Kita coba cek dulu mesinnya. Kita ganjel pakai hidrolik ya. Nah, mesinnya seperti ini. Kalau saat idle ada suaranya sedikit tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek seperti itu. Coba kita gas sedikit. Suaranya seperti ini ya teman-teman, untuk idle-nya terdengar suara gitu. Coba gas. Lagi. Lagi. Nah, untuk suaranya seperti itu ya teman-teman, seperti mau pecah di bagian mesin ya. Ini kita mau coba analisa dulu, kita periksa satu persatu. Kita mau masukkan ke bengkel dulu, oke, kita lanjut dulu. Nah teman-teman, untuk kursinya sudah kita lepasin ya, kita mau cek dulu agar lebih luas untuk analisanya. Ini kita cek dulu di bagian oli. Nah ini kita lihat olinya dulu ya teman-teman, olinya sangat hitam sekali. Nah ini olinya juga terdapat gram-gram ya teman-teman, di sini terdapat gram. Seperti ada yang bergesekan ya. Kita lihat ya, ada gram-gramnya juga. Dan terlihat ada sedikit gram-gram. Ini kita mau coba analisa dulu lagi teman-teman untuk lebih pastinya ya, karena suaranya sangat kasar sekali seperti di bagian mentalan atau di bagian piston. Kita mau coba analisa dulu. Ini kita coba cek. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah ya teman-teman, untuk mesin Grand Max-nya sudah kita turunkan. Nah ini kondisinya ya. Ini silinder head juga kita lepasin. Nah ini kondisi seperti ini. Nah untuk pemeriksaan awal kita, pada saat kita cek di sini tuh terlihat sekali untuk pistonnya sudah mengalami oblak ya teman-teman. Oblak dan juga sudah sangat kotor sekali, hitam di bagian pistonnya. Seperti ini kondisinya. Ini kita mau coba lepasin dulu ya teman-teman untuk piston dan juga untuk mentalannya. Kita mau cek juga, ini pistonnya sangat longgar sekali teman-teman. Nah ini terlihat sangat longgar sekali. Nah ini sampai bunyi seperti ini. Jadi pada saat kita gas terasa bantingannya tuh rototototok. Jadi kita mau periksa dulu pistonnya, kita lepasin, kita coba bersihkan dulu ya agar agar terlihat untuk bentuk mesinnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ya teman-teman, mesin Grand Max-nya setelah kita bersihkan karena banyak sekali lumpurnya ya malam. Ini kita bersihkan dulu, baru kita lepasin di bagian pistonnya. Kita mau cek piston dan juga mentalannya teman-teman. Nah, suara sangat kasar sekali ya. Ini kita copot dulu. Oke, kita lanjut.
sekali teman-teman untuk Grand Max-nya. Untuk kita lepasin untuk karter yang kecil dan juga karter yang besar ini terlepas. Nah, di sini baru terlihat ini untuk baut metal round-nya satu lepas ya teman-teman. Tidak ada. Nah, jadi membuat dia goyang seperti ini. Nah, ini hilang satu nih. Jadi mentalannya hancur seperti ini. Kita mau lepasin dulu, kita cek, cari dulu bautnya ya, di mana jatuhnya, di dalam karter sini atau di mana, kita cari tahu dulu. Ini soalnya dia udah jatuh ya, lepas. Ini menyebab suara kasarnya ini udah ketemu. Jadi ini kita tetap lakukan overhaul karena mesinnya juga sudah berasap, suara kasar, tenaganya juga tidak bertenaga ya teman-teman. Oke, kita mau lanjut dulu pembongkarannya. Nah ini teman-teman, ini kita coba lepasin dulu yang bautnya hilang ya. Yang bautnya hilang kita lepas dulu. Kita cek. Nah ini terlihat mentalannya sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi mentalannya. Ini juga tidak ada di sini ya mentalannya. Ini coba kita keluarkan dulu pistonnya. Untuk yang nomor 2 ini yang hilang. Nah, ini memang betul-betul benar-benar sudah tidak ada lagi untuk mentalannya ya teman-teman. Mentalannya hilang, mungkin jatuh di bagian karternya. Nanti kita cari lagi. Yang penting ini sudah terlihat penyebabnya di bagian mentalannya tidak ada lagi dan bautnya sudah oblak satu. Nih, nanti bautnya juga kita cari juga. Kita pasang, nanti kita cuci. Di sini ring pistonnya juga kita cek nanti ya teman-teman, kita ukur dan sudah pada macet juga. Pistonnya juga sudah pada oblak. Nanti kita cek oversize seberapa. Oke, kita lanjut kita bongkarin semua dulu. Nah ini teman-teman, tuh mobil Daihatsu Grand Max ya. Sudah kita pasang mentalannya yang baru. Ini sudah kita pas juga. Ini sudah kita momen. Ini putarannya seperti ini. Untuk pistonnya kita ganti baru. Dan juga ring pistonnya. Ini kita naikkan oversize ke 50. Jadi mentalan, piston, dan mental round, mental duduk, dan juga untuk connector rootnya itu kita ganti baru satu. Nah ini yang bermasalah kemarin ya teman, kita ganti. Jadi tinggal kita rakit. Kita lanjut pemasangan di bagian yang piston dulu. Jadi setelah itu baru kita rekat lagi. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, untuk Grand Max-nya sudah kita naikkan mesinnya ya. Ini kemarin lupa record karena banyak sekali kerjaan. Ini sudah kita naikkan. Jadi ini kemarin keluhannya suaranya kasar. Jadi pada saat kita bongkar itu terdapat connecting root-nya itu sampai terlepas ya, seperti itu untuk mentalannya. Jadi yang kita ganti yaitu piston, ring piston, dan juga seal clamp, dan juga mental round dan mental duduk kita ganti. Ini kemarin suaranya kasar sekali. Ini tinggal kita sudah kita naikkan. Kita mau coba hidupkan nih teman-teman. Sudah selesai kita rakit ya. Kita coba starter dulu. Nah, seperti biasa kita cek di bagian olinya harus benar-benar naik ya teman-teman. Pada saat kita starter. Nah, di sini kita coba hidupkan. Nah, lampu indikator untuk oli aktif. Ini kemarin tidak aktif ya, ini tidak aktif, jadi ini sudah kita aktifkan kembali. Kita ganti di bagian switchnya. Ini kita coba starter mesin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba starter. Oke, sudah hidup ya teman-teman. Kita cek olinya. Oli sudah naik, lampu oli juga sudah padam. Oke, ini tinggal kita tunggu sampai running dulu ya teman-teman. Kita biarkan hidup sampai nanti kipasnya aktif. Suara sudah halus ya teman-teman. Suara sudah halus, tidak seperti kemarin. Ini tidak bisa kita gas dulu.
Kemarin pada saat digas juga suaranya ngelatak ya, rarararararak seperti itu. Nanti setelah running baru kita bisa coba gas-gas. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, untuk brandbacknya sudah kita running ya. Sudah satu harian kita running. Kondisi suaranya sudah halus seperti ini. Kita coba gas ya teman-teman. Pada saat kita gas kemarin suaranya ngelatak. Nanti kita coba dulu gas-gas. Sudah halus ya teman-teman, untuk suaranya sudah tidak ada ngelatak seperti kemarin suara tak seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai untuk brandbacknya, sudah bisa untuk kerja. Ini untuk mobil tempur ya teman-teman, ini mobil panglong mengangkat pasir. Nah ini sudah selesai alhamdulillah seperti itu videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.